Lah. Lihat buaya dia kayak gitu. Jadi saya pelin, ku akan selalu jadi. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita coba nge-reaction video-video lucu lagi ya guys. Oke, video cucu di TikTok. Oke, kita mulai aja buat videonya. Jangan lupa guys, diklik tombol subscribe-nya. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari ya. Langsung aja kita mulai sekarang juga. Let's go! Sebagai anak harus juga mengontrol HP orang tua. Boleh aja, boleh. Iya, coba dulu sini, maaf kan kiri. Lalu buka WA. Dipakai untuk apa HP ini? Oh iya, bagus. Bagus, dipakai untuk ngaji, bagus. Itu bukan ngaji, itu chat-chatan itu. Gila, insecure gue, gila itu Arab semua bos. Dia chatan sama orang Arab cuy. Gila pakmu, pakmu. Ya, lihat aja nih foto-foto profilnya. Chatan Arab sama orang Arab semua, gila. Lihat buaya dia kayak gitu. Langsung wasted. Nggak ada ahlak emang kawannya. Didorong ya. Tapi kalau dilihat-lihat nggak sih, ini kayaknya ini buaya mainan ya. Iya. Kalau buaya asli habis kayak gitu. Bercandanya gak lucu, langsung beda alam bercandanya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merah putih ke. Kok jadi lagu balon? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi itu. Oh my god. Pejuang FYP anjak, pejuang. Gua juga berjuang buat FYP itu susah banget. Kalau enggak ada nama ya, guys. Perjuangan FYP. Enak. Cut. Ah, kok cut? Ekspresi enaknya jangan kayak gitu yang enggak enaknya keluar. Kayak FYP. Kurang FYP. Kayak ekspresi Rafael Smash. Siapa itu Rafael Smash? Ekspresi Rafael Smash. Siapa itu, Bang? Oh. Oh, ekspresi dia kalau kayak enakan kedip-kedip terus mundur ke belakang gitu. Nah, itu ya. Gara-gara ekspresi dia begitu. Dia FYP. Dia FYP. Ketika kalian makan harus kedip-kedip mundur. Ya, iya. Like-nya banyak, guys. Komennya juga banyak. Oh, iya. Ulangin ya. Oke. Review rasa makanan. Action. Sebenarnya abang ini pasti nanti bakal makan mie ya. Terus sambil makan, terus sambil minyak, sambil kedip-kedip mundur. Enak. Turun. Gak sampai habis. Itu sayang mie-nya. Kalau kau mah tidak apa-apa, Bang, jatuh. Rokoknya dipotong. Oke. Dan Bapak ini dihisap aja. Nah. Bapaknya langsung lihat atas. Fix bakal jadi cerita ke anak cucu ya. Kalau dia pernah merokok di situ dan itu bakal menjadi horor. Orang normal pasti bakal nyari orang di kanan kiri. Tapi bapak ini nyarinya ke atas. Bakal jadi legenda di situ ceritanya nanti. Bakal jadi horor.
Next. Anjay. Sip, lagi. Wah, dak apa bae terus delikone. Ya, dilatih sama bapak ya sejak dini. Itu maknya datang kasurnya jebol, Nak. Nah. Bapaknya ini malah ngajarin. Suami. Ketika teman baru tahu nama orang tua gua. Itu teman anjing nih, teman anjing ini kan, ya, teman anjay ya. Sumpah, ketika tahu nih nama kita, nama orang tua kita, lagi ngapain pun disebut. Oke, Mbak, kalau abang ini ngapain nih? Yanto. Yo. Yanto gak suka makan soto. Yo. Yanto orang Jawa. Yo. Yanto kalau kan diejek kan. Makan salto. Tidak ada suara, tapi di telinga saya bersuara itu kalimat akhir. Ku akan selalu jadi saya pelindungmu. Kupu-kupu kah? Kupu-kupu gini. Bukan jadi ulet bulu. Kupu-kupu ajarin dulu dia cara. Setahu gua kan saya pelindungmu gini ya. Ini kotoran apa ini? Isi dalam perut sapi kan guys. Ini katanya sih tradisi kitanya ini bisa jadi obat gitu, obat penyakit ya. Cuma gua nggak tahu. Tapi setahu gua dalam ilmu kedokteran, kalau yang berbahan mentah itu bahaya ya, bakterinya guys. Apalagi ini mentah. Ya kalau dimasak dulu oke lah. Next, gua kurang tahu lah, skip. Ku akan selalu sapi, jadi pelindungmu. Sapi ya jadi saya pelindungku. Kerja bagus. Sebelum dikurbankan ya. Apa? Ngopi. Oke, kalian lihat bagian sini ya. Lihat dengan teliti ya. Set, ambil kopi. Lagi minum. Mandi air apa? Mandi kopi. Apa nih? Di band kan ini? Nanya. Siapa sih nama presiden Indonesia, Mas? Presiden Indonesia. Oke, buka masker kayaknya nih. Iya, buka masker. Ciumnya sama dia. Mr. Bombastic Bomba Fan. Ketua Good Night Haji, guys. Jadi saya pelindung dia. Mukanya mirip kayak anjir. Enggak, biasa aja mukanya. Enggak, ini orang yang sama. Apa beda? Tadi kan agak berjarak tuh. Bajunya ya. Bukan matanya tadi yang berjarak. Sekarang kok berapa? Kok kakak ini cuma kurang kacamata aja berarti ya. Ini orang yang sama apa beda, guys? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gua, Bang. Keluarin gua dari sini, Bang. Please, gua pengen cabut, ya. Mau kabur. Please, Bang. Makan tuh baru udah dikasih tiap jam whiskas, bukannya bersyukur lo. Nah, mending makan cabut. Bukan bersyukur lo. Ya kucing di dalam rumah kita pelihara ya. Bukannya dia bersyukur, malah pengen keluar. Sumpah, gua kesel banget tuh sama kucing yang gua pelihara ya di dalam rumah. Bukannya bersyukur malah keluar, yang di luar malah masuk. Kucing liar. Keluarin gua, Bang, daripada whiskas. Bersyukur lo, jadi orang lu gua di sini dipusak. Keluarin gua. Bersyukur. Bang, tolongin. Kagak. Keluar gua yang masuk. Padil. Aduh, mak gua.
Padil, kok namanya sama kayak gua? Kok namanya sama kayak gua? Dicariin gua. Padil di mana lo? Apaan, Man? Sini. Udah maghrib. Oh, ini anak. Ya Allah, udah maghrib bukannya pulang nanti digondol sama gombel baru tahu rasa lo, ha? Apaan sih? Lagi nungguin kopi, ah. Kalau diomongin orang tua tuh jangan menjawab. Anjir, jangan menjawab. Aduh, bener nih anaknya. Udah pusing pulang-pulang ah. Pak, kopi itu belum jadi. Aduh. Bodoh, emang apa? Bang, tungguin, Bang. Iya, diam kok. Pulangan gua. Gua bener lo. Entar gua balik lagi, Bang, ya. Kagak. Anjir, berantem sini tolong lu siapa lu, eh. Kucing rantau. Bye bitch. Ya Allah, kok lu mirip apa gua sih? Ya, hilang. Wah. Halo. Goblok, jangan setan anjing. Drama kucing kagak jelas ya. Ya. Kayak sudah ya. Mungkin videonya cukup sampai sini saja ya untuk berdramaan kucing. Dan misalnya gue salah kata mohon dimaafkan guys, mungkin finish mesin aja. Jangan lupa guys diklik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye-bye.